Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Official. Kali ini saya akan mengevlog tugu-tugu daerah Saruban menuju arah Madiun ya. Yuk ikuti saja. Kita menggunakan CRF 150L. Melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini, guys. Nah, itu Gunung Wilisnya, Lur. Keren banget ya. Nah, ini melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini, guys. Nah, ini. Wah, di depan ada tugu besar sekali ya, guys. Nah, ini ada tugu persaudaraan Setia Hadi Terate besar sekali. Keren banget ya, guys. Kita nyebrang untuk melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini. Itu guys tugunya. Ini ada Tugu Pakar Nusa, IKSPI Krasakti dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun. Keren banget ya pokoknya. Ini ada mbaknya, ini ada lewat ini. Ukti mbak. Guys. Itu ya guys, ada tugu tiga ini. Terus melihat tugu dan lagi prasasti yang ada di sini. Dan jangan lupa ya like, subscribe, Miftah TV Official. Like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman. Terus gas, 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 gas. Keren banget guys. Cuacanya sangat indah banget ya guys. Depan ini ada masnya. Keren banget, Lur. Ayo mas, bagus. Nah, di depan ini ada Tugu Persaudaraan Setia Hadi Tunas Muda Winongo Madiun ya guys. Yuk. Nah, ini ada tugu PSHW-nya, keren banget tuh. Di depan ini ada emasnya. Keren banget ya. Cuacanya sangat mening sekali. Melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini, guys. Kayaknya ini mau hujan ya, guys. Mendung. Nah, ini ada Tugu Persaudaraan Setia Hati Tenas Muda Winongo lagi. Ah, besar sekali ya. Keren banget, Lur. Untuk tugu PSHW-nya. Di sini ternyata basis PSHT, PSHW dan juga IKSPI di sini hidup guyup rukun. Keren banget ya, Lur. Nah, itu. Nah, itu. Loh, kok kayak kenal Mas sih? Kayak kenal Mas sih? Loh. Kok kayak kenal Mas sih? Eh, Mas sih. Mas sih, baik. Ketok masih lho, Mas. Libur dong Mas kerja nih, Mas. Lho. Kelas alta, we. Libur dong Mas. Woi, petok padha dulure, Lur. Wis ngevlog sene to. Iki ketoke Mas-mas e padha syuting, Lur, iki, Lur. Anu, Mas, aku ngevlog tugu tuh kan mumpung libur tuh Mas. Ki ngevlog tugu-tugu daerah kono ki bae akeh tugune KS. Mau nek tugu telu hour, Mas. Berarti ini persaudaraannya apa ini Mas? Guyup rukun. Lah Mas iki arep ndi dadi niki? Lah lah berarti pedo iki Mas. Ya syukur ya berarti. Yo heeh gawe pisan. Gak nyantai Mas. Gak apa, mumpung libur ketemu Mas iki.
Iya, Jas. Oke, apa Jas Lur? Iki petok mas-mase YouTuber kodang di desa Indonesia iki Lur. Iki Mas Anto iki gerda dua-dua nek mase Tagok 90. Jadi jangan lupa like subscribe Lur. Ya, dulu. Aku malah lupa kenal gerda dua-dua iki Mas Anto, iki Mas Anto. Mas, jalur iki bae akeh tugune ya. Iki kutugo. Heeh, trate. Oh, yo yo yo. Bentikungan ana tugu. Oh, nek tugune. Oh, siap siap siap. Ki daerahe wono asri, Mas. Iki asri. Wono asri Madine. Oh, siap siap. Oke, oke. Semangat, Mas. Ya tak karo delok ya, Mas ya. Mumpung mampir, Mas. Ini, guys. Ini, guys, melihat mas-masnya yang lagi shooting ya, guys. Ini. Mas Garda 22 dan ini Mas Anto Trek. Di Madiun ini terkenal dengan Madiun Kampung Pesilat ya. Jadi untuk kontennya masnya ini ternyata itu untuk mengedukasi. Jadi kita tidak mudah untuk diadu domba kayak gitu Lur. Nanti tonton saja videonya di channel Mas Garda 22 dan juga Mas Anto Trek Winongo Sakti ini Lur. Nah ini keseruannya untuk syuting kali ini. Hutan mas, gak apa-apa hutan bayi mas. Nah ini lur. Direwangi hutan-hutan. Weh, hutan-hutan masuk iki. Eh, hutan malah api. Hutan malah api, Bos. Tadi itu saya melintas lur, tapi enggak sengaja ketemu Mas Anto dan juga Mas Garda 22 ini dan Mas Togok 1980. Keren banget ya pokoknya. Ayo. Lady Lur. Eh, malah api udan, Mas, kita tenanan. HP. Kantor desa kae? Heeh. Gak apa-apa. Ora los. Pindah lur ternyata lur. Yuk. Cek. Balkon. Pindah lur dikarenakan cuaca hujan. Tentu worst guys. Nggak, vlog tugune dilanjut nanti aja guys. Ini mumpung ada mas-masnya ini, Mas Anto Trek dan juga Mas Garda 22. Kita di sini di apa ini? Kantor desa. Dikarenakan cuaca buruk. Mas Bayu Garda 22 dan Mas Anto Trek Winongo Sakti dan juga Mas Togok 1980 lagi melaksanakan syuting ya. Tonton terus hasil syuting video ini seperti apa. Yuk, nanti ditunggu ya untuk lanjut videonya. Nah ini diwang ini boni bolur. Ini masih itu kan penting ya. Ini Mas Garda 22 Mas Bayu ya. Nah ini. Oh.
Terima kasih guys sudah menonton video vlog Tugu-Tugu kali ini. Ternyata Mas Anto, Mas Bayu dan Mas ini sedang buat film ya, untuk ya kita nantikan semua untuk film mereka. Semoga laris manis dan mengedukasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.